Perhatian-perhatian, film channel Bogel Cinema akan segera dimulai. Silahkan siapkan minuman dan cemilan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan klik tombol loncengnya. Thank you.
sehingga cepat dapat ngomong. Selamat ya. Selamat ya. Udah ngomong sama kamu belum? Ngomong naon? Allah, so pura-pura. Teteh tahu dia teh mau ngajakin kamu kawin kan? beneran? Aku mau cari kerja di tempat lain, Man. Ya, bagus lah. Asal jangan ikut-ikutan terhadap budaya yang lain. Jadi tentara. Aku tidak sama seperti pemuda desa yang lain, Man. Kamu teh, ini beruntung ada lelaki yang mau serius sama kamu. Teteh, saya mah iri sama teteh. Teteh tuh cantik, luas, banyak yang suka. Dan punya kelebihan dibandingkan Ima. Ima, itu mah bukan kelebihan atuh. Itu mah kewajiban. Kalau teteh gak kayak gini, ya teteh gak bisa hidup. Nanti kalau kamu sudah menikah, jangan lupa ya tengok-tengok teteh di sini.
Ya. Ya. Jendela kalau sudah malam. Sepanjang jalan tadi, aku kepikiran kamu. Bisa gila aku ini kalau kejadian sama kamu. Aku akan ke Sindang Sari. Coba cari kerja di perkebunan. Supaya kita bisa pindah dekat situ. Buka baju kamu.
Ampun. Senang kalian menikah. Bapak, eh, terima kasih jangan. Aku akan pindah dari sini. Suasana sudah tidak cocok buat aku. Kita akan pindah ke Sindang Sari. Hati-hati. Ayo, Pak. Mengapa, Jareman? Terima kasih, Ma. Thank you.
mau apa kemari, ha? Mau cari lelaki di sini? Bagus, bagus sana pergi. Pergi sana, pergi dari sini. Jauh-jauh sana. Intan? Iya, Pak. Rongi dari Banjar. Ini rumah rencananya akan buat kantor, tapi masih lama. Untuk sementara, kamu bisa tinggal di sini. Sambil menunggu mencari rumah sendiri. Terima kasih, Kang. Iya, tapi jangan lupa. Bersihkan dan perbaiki. Pasti, Kang, pasti. Saya pamit. Mari. Sumatera.
bibitnya dari berbagai tempat. Jadi aku bisa agak lama di sana. Aku sudah coba nolak, tapi katanya nggak ada yang bisa dipercaya di sana. Tapi kamu kan orang baru di sana. Tandanya Din dan Apati percaya sama aku. Jarang lo ada bawahan yang bisa langsung dipercaya sama atasannya. Jin, saya kalau sudah suka sama orang, uang berapa saja tidak masalah. Sebetulnya saya perlu orang untuk bekerja di sini. Kamu yang tidak tahan ditinggal sendirian.
Biasanya Rongeng Bajet teh suka banyak tingkah. Imah. Sulit, Gan. Mereka tidak mau dibayar sama dengan buruh teh biasa. Kampung sudah tidak suka sama uang. Saya pernah ngajak ngomong begitu, Gan. Kata mereka, bayaran untuk buka lahan sudah tidak segitu lagi. Balurah. Pak Lurah kan lebih kenal dengan orang-orang di sini. Pak Lurah atur saja bagaimana. Kalau perlu teh, upahnya dinaikkan sedikit. Baik kan, baik. Sarpa kemudian ambil bibitnya. Baik. Kalau bisa kita berangkat malam ini, Pak.
yang dijanjikan ada yang tidak sesuai dengan kami. Siapa? Siapa yang pernah janji? Pak Lurah yang janji! Upah kami lebih daripada ini! Eh, itu kan Pak Lurah, bukan saya. Jangan curang, Dan! Buruh sudah janjikan upah yang sesuai. Aneh, Teh Saha. Kamu kan tidak bekerja di sini. Usir dia. Kalian itu tidak tahu berterima kasih. Sudah saya kasih makan, kasih minum, minta perjanjian lebih. Sekarang mana buktinya? Kalau saya pernah bikin perjanjian sama kalian, mana? Saya minta dibuatkan perjanjian, Den. Perjanjian apa, ngaco? Tidak bisa baca dan tulis saja minta perjanjian. Saya yang akan tanda tangan atas sama mereka. Pokoknya kalau tidak segera dibuatkan perjanjian, akan saya pakai rumah Aden. Orang desa goblok-goblok. Atur orang suruh jaga di depan. Jangan sampai mereka bisa masuk. Lama-lama perkebunannya bisa saya tutup biar mampus semua. Lalu cari itu orang yang menghasut. Kasih pelajaran buat dia. Biar dia tahu kita ini siapa. Kurang ajar. Setan kecil, kamu sama aja dengan ayahmu. Kurang ajar kamu. Jumlah lagi nih, Kang. Ah!
Akhirnya nih bengkak ya. Jadi kalau mau ke belakang minta tolong dibantu sama Ibu Mumun ya. Pak, saya hamil. Iya. Suami ada kan? Tunggi. Ambil bibit di Sumatera. Tapi tahu kan kalau lama perginya? Saya lupa, Pak. Pak, tolongin saya. Tolong. Tolongin saya, tolong. Tolong. Saya bener-bener minta tolong. Bagaimana, Pak Dokter? Sudah bisa ditanyain? Bisa. Cuma nangis terus. Badannya masih lemah. Terus dia bilang apa, Kang? Ya, minta digugurkan kandungannya. Jin, saya tolak. Dia ngomong apa lagi, Pak Dokter? Enggak ngomong apa-apa. Kelakuan ronggeng. Gimana malah tes sama saja. Punya rumah tahu dia bilang begitu. Sepertinya tahu kan. Terus siapa lagi yang tahu? Dia tidak mau ngomong kan. Saya tidak bisa maksa. Karena di situ ada payahnya. Begini saja. Bawa perempuan itu ke rumah saya. Biar saya bicara sama dia. Baik, Dan. Thank you.
Ayah naon Pak Lurah, mana gerabak gerubuk kos gitu? Si ronggeng itu dari Banjar, sundel belakangnya bolong Pak. Anu benar. Palura, jika iya. Suaminya di mana? Pak, Om Pak, tolong Om. Bu, tolong Pak. Bu, suaminya mana? Saya hamil tanpa suami. Di sini? Benar, Pak. Sumpah mati di sini, Pak. Thank you.
istirahat malam ini. Besok pagi-pagi kita kubur bapak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah saya
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang melakukan? Saya temukan ini, Pak. Di dekat mayatnya si Ujang. Saudara-saudara, seiman dan setakwa, hari ini kita sudah tahu siapa lawan, siapa kawan. Kaum kiri adalah laknatullah yang harus kita musnahkan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Batilan harus kita lawan. Kita harus melawan, saudara-saudara. Kita sudah tidak mau ada korban lagi. Kita sudah tidak mau. Apa dekat sini? Kenapa, Kang? Aneh. Terjadi kematian yang tidak wajar di sini. Semua yang mati orang-orang yang tidak berdosa. Situasi semakin panas. Udah kayak mau perang. Susul dia waktu tahu dia tidak balik dari sana. Bagaimana sih mengurus orang Sunda saja tidak becus? Bagaimana kalau orang tahu bahwa si luar itu sudah kesini sebelum mati? Semua orang sedang ketakutan, Den. Pak Lurah dan Pak Ahmad matinya tidak wajar. Yang lainnya juga begitu. Bagaimana dengan si tukang hasut itu? Saya berani jamin tidak ada yang dapat menemukan mayatnya. Tapi yang meresahkan saya, si Sarpa selamat. Dia pulang ke Banjar. Sarpa? Kalau begitu bunuh Sarpa sebelum dia sampai di Sidang Sari. Thank you.
di rumah sama yang bawa. Yeah.
mana istriku? Siapa istrimu? Kamu jangan bohongi saya, kau. Siapa istrimu? Imas, jangan ganggu istriku. Dia bukan istrimu, Kang. Istrimu sudah mati. Dia membawa tubuh istriku. Jangan ngawur kamu bicara. Imas, tunggu dulu. Apa kamu? Imas. Mana istriku? Bawa kamu ke Sindang Sari. Tuhan tanah itu. Ini tahu semuanya. Thank you.
melakukan semua ini. Siapa, Kang?